Sederet kabar tidak menyenangkan datang untuk penggemar Argentina dan Lionel Messi di Indonesia. Setelah Lionel Messi disebut hanya tampil melawan Australia, timnas Argentina dikabarkan akan merotasi pemain ketika menghadapi timnas Indonesia. Bagaimana beritanya? Mari kita simak ulasan berikut ini. Lionel Messi dikabarkan tidak akan terbang ke Indonesia, meski saat ini sudah berada di Beijing, untuk bersiap menghadapi timnas Australia di Workers Stadium pada tanggal 15 Juni tahun 2023. Setelah itu, timnas Argentina dijadwalkan untuk menghadapi timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, tanggal 19 Juni tahun 2023. Namun, ada kabar buruk terkait rencana Argentina ke Jakarta. Kini kabar terbaru menyebut Argentina bahkan akan merotasi pemain ketika menghadapi timnas Indonesia. Hal tersebut dikicaukan oleh akun Twitter Albi Celestetto, mengunggah info yang diberikan oleh jurnalis Argentina, Gaston Edul. Kabar ini sekaligus menambah kabar buruk yang datang jelang laga antara timnas Indonesia melawan Argentina setelah sebelumnya Lionel Messi disebut juga tidak akan ikut ke Jakarta. Kabar Lionel Messi tidak akan hadir menghadapi timnas Indonesia membuat netizen menumpahkan kekesalan di media sosial. Apalagi tiket pertandingan antara timnas Indonesia melawan Argentina sudah ludes terjual. Bahkan banyak netizen yang marah karena sudah rela mengeluarkan banyak uang demi melihat secara langsung aksi Lionel Messi secara langsung di Senayan, Jakarta. Kini dengan kabar timnas Argentina hanya akan merotasi timnya saat menghadapi timnas Indonesia, tentu warganet di Indonesia akan makin kecewa. Semoga berita ini tidak benar adanya, karena PSSI sendiri belum mengkonfirmasi berita tersebut. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar.